Hai, Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Hari ini Kak Siti nak makeover kerusi telefon ni. Kak Siti nak cat baru dengan dia punya pelapik cushion ni. Kak Siti nak tukarkan kepada kain yang baru. Untuk langkah yang pertama, kita guna kertas pasir. Kita buangkan dia punya varnish dan lapisan yang pertama untuk mendapatkan hasil cat yang lebih cantik. Selesai sudah bahagian kita gosok dengan kertas pasir dan sekarang masanya untuk kita nak cat alas putih, undercoat. Okay. Kita pergi kedai, kita minta undercoat paint. Okay. Akak guna jenama Seamaster. Dalam 1 liter ni berharga RM16. Okay, semasa proses mengecat undercoat, akak rasa dengan leraikannya satu persatu lebih mudah. Jadi kita teruskan undercoat sampai habis dan biar ia betul-betul kering. Okey, sementara kita tunggu cat kita undercoat kita kering, kita nak tukar dia punya cushion. Siap buang kain yang lama. Okey, ini span yang lama. Span yang lama ni saya nak guna lagi. Dan saya tambah lagi span kita pakai daripada stroller anak saya. Okay, yang ni kita letakkan di bawah supaya dia lebih kembung dan gebu. Stapler span pada kayu. Okey, kita ambil apa-apa kotak dan kita buat potong macam ni, saiz dalam 1.5 inci untuk kita buat lining. Okey, tujuan lining ni supaya kain kita lebih tegang. Dan kita terus staple pada bahagian ni. Okey, pada bahagian yang nombor 2 ni kita mesti tarik betul-betul tegang . Okey. Tarik betul-betul tegang. Okey, untuk kemas kini kan bahagian bucunya. Tarik yang bahagian dah kita stapler ni straight dan kita auto bagi dia punya line tu betul-betul dekat bucu ni. Staplerkan. Nampak? Dia smooth kan? Maaf ya kawan-kawan, untuk permulaan pemasangan lining, video dia telah terdelete. InsyaAllah next video Kak Siti akan tunjukkan ya. Okay, sekarang kita nak cat bahagian terakhir untuk finishing dia. Okey, akak guna Seamaster juga. Okey, akak pilih untuk cat minyak, metal dan wood. Akak ambil coat lily. Lily ni dia warna putih macam cream-cream sikit macam tu. Ha. Lepas tu dia high gloss finish lah. Maksud dia kalau kita guna cat ni kita tak perlu nak tambah finishing yang lain. Tada! Cantik bukan? Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng Siti Craft Creative. Thank you. Bye.